Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Jim. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas WordKeep HT. Apakah kita bakal buka lagi Word jasanya? Kalau gitu tuh bakal langsung aja ke videonya. WordKeep HT, ini Word udah lama banget ya kita tutup. Terakhir kali itu pada tahun 2022 bulan 6 kalau nggak salah. Bisa kita lihat di terakhir kali kita nge-SB di sini. Itu, iya 2022 bulan 6. Berarti udah lebih setahun kita menutup ini Word. Alasan waktu itu mengapa aku tutup ini Word dikarenakan ini Word itu sepi. Sepi apanya? Sepi adminnya, bukan sepi penyewanya. Hebat kan bisa pula sepi adminnya dibandingkan penyewanya. Penyewanya itu ada, bahkan ketika penyewa itu mau nyewa admin datang ke WordKeep HT, tapi adminnya nggak ada. Itu ngebuat yang dimana kalau kita terus-terusan begini keadaannya, itu nantinya takut mengecewakan penyewa, jadinya malah kabur ke yang lain. Dan waktu itu pun adminnya lama-lama berkurang. Jadi aku bilang, udah kita tutup aja lah gitu loh, WordKeep HT ini. Dan juga alasan lain itu mengapa aku tutup juga WordKeep HT pada saat itu. Karena aku udah mulai sibuk gitu loh ya, udah mulai ada kegiatan di dunia nyata, jadi tidak bisa menghandle lagi ini WordKeep HT dari pagi sampai malam. Apalagi kan kita nge-SB itu biasanya siang, sore, dan juga malam gitu. Kalau nge-SB doang sih bisa, cuman kadang nanti ada aja gitu masalah-masalah penyewa yang dimana nanti kena scam dan segala macam bla 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 bla, jadinya aku tutup gitu. Dan sekarang ini, apakah kita bakal buka lagi WordKeep HT ini atau tidak? Jawabannya itu, tetap tidak aku buka WordKeep HT. Karena apa? Karena seperti tadi juga alasannya. Alasan itu tuh pun ya masih sibuk di dunia nyata. Karena aku udah kerja guys, jadinya nggak bisa ngurus lagi ini WordKeep HT. Dan juga aku takutnya itu, kayak di terakhir kali kita buka, nggak ada yang jadi admin gitu loh. Adminnya malah sepi, sedangkan penyewanya ramai. Jadinya ya dibandingkan kita buka adminnya sepi, ya mending ya udahlah, nggak usah kita buka sama sekali lah ya. Terus apakah kalian nanya gitu ya, apakah ini Word dijual atau tidak? Nggak aku jual. Maupun juga WordPick HT nggak aku jual. Karena ya ini Word ya salah satu Word kenang-kenangan gitu loh ya, jadinya nggak mau aku jual. Dan kalau kalian nanya pun juga, kenapa nggak biarin orang lain yang nge-handle gini WordKeep HT gitu loh. Ya teman aku pun untuk nge-handle ini Word pun juga, ya mereka udah quit gate ya, jadinya nggak ada yang bisa di-handle benar-benar 100% untuk WordKeep HT ini. Jadinya ya udahlah ya, kita tutup masih. Sampai sekarang ini udah setahun lebih tetap tutup gitu loh. Jadi kalau kalian nanya gitu loh ye, WordKeep HT bakal dibuka lagi? Enggak bakal buka. Tapi tenang aja, kalau kalian masih mau mencari jasa HT, kalian bisa aja pergi ke Word EZ HT ya guys ya. Nah EZ HT ini punyanya si Cak Hima. Dia itu juga salah satu YouTuber Growtopia. Nama channelnya itu tuh Himawan L. Nanti kalian bisa aja subscribe channel dia. Nah, si Cak Hima ini dia juga buka Word HT. Kayaknya ini Word HT kalau nggak salah masih baru ya, kalau nggak salah. Nah, jadi kalian bisa aja ke sini. Dan aku kulihat ya di sini nih, aku nggak tahu apakah memang semua harga HT dan gimana segala macam. Tapi harga HT sekarang naik loh. Harga HT itu untuk ngeharvest 6-7 WL, begitu juga dengan plan 7-8 naik. Tapi seharusnya sih memang harus naik ya harganya, karena kan ya inflasi dan segala macam harus naik gitu loh. Dan pastinya kalau misalkan jasa HT-nya itu tuh naik harganya, pastinya profitnya juga gede dong ya kan guys ya. Jadi kalian bisa aja datang ke Word ini, nanti bakal nyewa nih adminnya ada nih. Kalau di Word ini adminnya rajin nih, kalau WordKeep HT enggak guys. Jadinya langsung aja ke Word ini gitu loh. Dan pun kalau kalian nanya gitu loh ya, untuk harga-harga roomnya itu tuh di sini ada 3 level. Level pertama itu tuh bisa kita cek di sini nih. Level pertama itu door merah. Door merah itu 20 DL. Door hijau itu 15 DL. Dan door biru itu harganya 10 DL.
Nah ini merah yang ini, hijau yang ini, yang ini. Terus kalau kalian bilang, bang harganya lebih mahal dibanding Kim Hate. Ya pastinya dong Kim Hate itu kapan bukanya, heh. Itu tahun lalu terakhir kali, dan juga itu karena aku nggak tahu harga word jasa ya. Jadinya aku letakin di harga 4, 5, 6 DL gitu. Kalau ini udah normal sekarang, jasanya emang segitu harganya guys. Emang segitu, jadinya ya. Dan juga ini kan harga HT-nya juga naik kan. Mending kalian udah deh ke word EZ HT aja dibandingkan ke Keep HT. Terus ada word jasa lainnya, yaitu di word sewa jasa. Ini punyanya Yutsuhon ya. Ini pun juga salah satu YouTuber Growtopia ya, cari aja di YouTube, namanya itu Yutsuhon. Nah, kalau di word ini word membuka semua jasa, guys. Jadinya lebih lengkap lagi gitu loh. Jadi kalau kalian mau jadi admin pun di sini juga boleh, atau kalian mencari juga admin untuk kalian sewa jasanya pun juga boleh. Dan banyak word-word lainnya gitu loh ya, yang dimana word jasanya itu tuh rame. Dan kalau nggak salah ada satu word jasa lagi, ini yang aku tahu-tahu aja nih ya, yang pun juga rame gitu loh, di Merjasa. Merjasa ini pun kayaknya udah menjadi nomor satu dah, mungkin ya, mungkin menurut kalian gimana? Yang nomor satu untuk word jasa di mana guys? Kayaknya ini memang Merjasa. Ini Merjasa ini pun juga lebih lengkap lagi kayaknya nih ya. Nah di sini ini pun semua jasa dia buka gitu loh. Jadinya kenapa kalian masih nggak bisa move on dari Keep HT? Kenapa kalian nggak bisa move on dari Keep HT gitu? Apakah karena harga roomnya itu murah? Yang dimana harga itu tuh 4, 5, 6 DL. Jadinya kalian pengen mau beli room, lalu kalian jadi admin dan mendapatkan profit lebih gede. Kayaknya seperti itu ya. Soalnya orang-orang yang nanya Keep HT itu kapan buka dan segala macam, mau jadi admin gitu loh. Bahkan dulu tuh memang aku terkadang merasa dimanfaatin gitu loh ya. Karena apa? Karena harga roomnya itu tuh dibandingkan pendapatan profitnya itu tuh lebih gede profitnya guys. Lebih gede gitu loh. Jadinya aku merasa dimanfaatkan ya. Kan ya bukannya gimana-gimana ya, biasanya kan orang membuka word jasa itu kan mau memanfaatkan, ya saling memanfaatkan lah gitu ya. Kalian mau jadi admin, kalian bayar ke ownernya lalu dapat bayaran dari orang nyewa, begitu juga owner dapat tax dari kalian gitu. Tapi waktu itu aku kayak merasa dimanfaatin karena lebih gede profit kalian. Atau kenapa alasan kalian lagi gitu loh ya, masih mau kayak ya tetap di Keep HT, kenapa guys? Coba kalian komen dah di bawah. Cuman untuk sekarang bener-bener kayaknya nggak bakal dibuka lagi sih Keep HT itu tuh, karena memang ya udah sulit guys, begitu sulit kita bukanya. Karena ngurusnya itu tuh butuh waktu. Terus pun juga aku dari pagi sampai malam kerja gitu ya. Cuma malam doang gitu loh. Oke lah kalau misalkan cuma SB doang bisa. Tapi kalau ada yang kena masalah dan gimana segala macamnya, aku pusing ngurusinnya. Oke? Jadi itulah ya, aku ngasih beberapa word jasa alternatif selain dari Keep HT. Dan juga palingan di video ini memang menginfokan lagi bahwa Keep HT nggak bakal dibuka dalam waktu dekat ini. Nggak tahu, mungkin tahun depan, 2 tahun lagi dan segala macam. Dan mungkin nggak tahu juga apakah Growtopia masih survive atau nggak. Oke lah ya, kalau gitu sampai di sini aja videonya. Jika kalian suka dengan video, tekan tombol like. Jangan lupa share ke teman kalian kalau Keep HT nggak bakal buka guys. Ini pun juga biar bisa menjawab pertanyaan kalian gitu loh ya. Kalau itu, see you next video. Bye-bye.